Wah, Karen lagi sendirian nih di sini. Halo, Karen. I hear the best view is up the mountain. Wanna see and check out the moon with me? Boleh, boleh. Dia ngajakin kita untuk nonton bulan ya, bulan purnama gitu kali di atas bukit. I'll join you, gua ikutan. Cool, let's sit and watch. Oke, ada motor bising, bising banget lewat ya. Cool, let's sit and watch together then. Keren, ayo kita duduk dan bersama-sama menyaksikannya. Ayo. Gila. Memang beautiful banget ini bulannya. Bersinar dengan terang ya. Dan awkward gini dia kok diam-diaman sih. Banyak bintang-bintang juga akan berkilauan. It's so pretty. Sukidane. Sangat indah ya. Is this the best? You won't find a better view from here. Apa enggak ini sangat baik, terbaik gitu kan? Kamu nggak akan bisa menemukan pemandangan yang lebih indah dari sini katanya. Iya yeah, bener-bener. Exactly. Gue setuju banget. Ini indah banget. It's weird. It's weird how come the moon looks so beautiful. It's just the same old moon, right? With different, what's different this one night? Aneh banget. Bagaimana bisa bulannya terlihat sangat indah? Padahal ini bulan yang sama, kan? Apa yang membuatnya sangat berbeda di malam ini? Capek loh berdiri. Staying up late isn't so bad every once in a while. I can make it till dawn though. Tetap terjaga sampai tengah malam nggak begitu buruk ya. Sesekali. Jadi gue bisa bertahan sampai pagi padahal. I think it's about time they'll be born. Jadi ada yang lahir ini. Baby chick has hatched. I'd better give it a name. Oke, kita kasih nama. Kali ini kita kasih nama. Oke, kali ini gue kasih nama subscribe ya. Tapi hurufnya itu kurang. Karena nggak muat lagi E-nya ya. Jadi ya subscribe aja. Confirm. My family just got a little bit bigger. I have to keep working. Okay. Jadi by the way di sini gue udah berhasil beli kasur gede ya. Nggak tahu apa gunanya. Masih bujang. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun Sherry, besok hari ulang tahun Karen dan kita lihat besok cuacanya cerah ya. Pas banget. Besok tanggal 15 kita mungkin bisa beli pet. Oke, yuk kita keluar. Oke, ada Duke di depan sudah menunggu ya. Good morning, Pete. Good morning, Duke. Selamat pagi. We'll be harvesting the grapes at the vineyard tomorrow. At the vineyard tomorrow, would you lend a hand? Kami akan memanen anggur di vineyard besok. Kamu mau nggak ngebantuin? I will, of course, pay you for the trouble. Boleh, boleh. Kita akan dibayar. Thanks. Padahal kita juga udah kaya ya, ada cheat pineapple. Thanks, I appreciate it. Come by tomorrow at 10 a.m. then. Besok disuruh datang jam 10-an ya. I see. Well, if you know anyone else who could help, please invite them. Say, how about asking that young man who is at hanging around the church? It'll be easier the more people we have. I'm counting on you. Oke, jadi dibilang kalau ada seseorang yang kita kenal yang mau diajak, bolehlah ya. Yang kalau nggak salah dia mention Cliff. Si Cliff kan suka nongkrong di gereja. By the way, si Cliff juga ini ya, nganggur gitu. Oke, ini terong kita panen. Beautiful banget ya, ungu-ungu gini ya. Dan by the way, ini ada dua sapi baru kita yang rasa strawberry sama rasa buah-buahan sudah bisa menghasilkan susu ya. Halo, Vanilla. Sikat-sikat. Nah, jadi dia buntutnya loncengnya berbentuk strawberry gitu, lucu banget.
Halo Doni. Susunya susu stroberi ya. Keren keren. Harganya 2 kali lipat coba daripada sapi biasa. 2 kali lipat bukan sih? Lupa gua. Sikat. Oke, sudah disikat, kita perah. Susu ini susu buah-buahan ya. Coba kita lihat, salah nggak sih? Ya, fruit milk, susu buah-buahan. Ini si Starbucks sedang mengandung. Nggak tahu berapa hari namanya kepanjangan, jadi tulisannya ketutup ya. Si Dudu juga lagi mengandung, 16 hari lagi dia melahirkan. Kita sikat. Sudah kita sikat. Udah diinin bu semua belum ya? Sudah. Oke, sudah. Nah, ini dia Cliff-nya. Coba kita ajak, mau nggak dia? What's the matter? Mention part-time job. Kita saranin ada peluang kerja gitu. Hah, part-time job that at the orchard? I am almost out of money. Okay, I'll go check it out tomorrow. Sepertinya dia mau. Kita kasih anggur juga. Dah. Halo, Carter. Halo. Dia ini belum ngasih gua resep loh kayaknya. Si Carter ini. Kapan dia mau ngasih gua resep? Wow, gila panjang bener dia membacakan dongeng ya. Gua salah. Kita kasih tepung. Oke, dah. Kita lihat besok tanggal 15 kita mau ini ya, mau ngebantuin si Duke panen anggur, dan kebetulan besok itu tanggal 15 si Van datang ke sini. Datang ke apa? Plaza ya. Nanti dia jual pet. Nah, nanti di sini dia bakal jual pet, dan kayaknya dia di musim ini dia jual anjing. Kita lihat aja besok. Oke, jadi hari ini sudah tanggal 15 dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya si Karen juga, jadi gua mau bikin popcorn satu ya buat hadiahnya dia. Kita bikin dulu popcornnya. Bikin satu aja. Popcorn is done. Oke, sudah jadi. Waduh. Anjir. Karyanya lagi berduaan sama Rick. Damn it. Ya ampun. Gua baru aja broken heart anjir. Langsung nyesek gitu gue liat. Pagi-pagi dia langsung berduaan dong sama si Rick, kan kampret. Lo kok sudah jadian sama gue, kampret. Ampun, ampun. Inilah hadiah ulang tahunnya lah. Gak ikhlas gue jadinya kan. Aduh. You just broke my heart, Karen. What a bitch. Anjir. Aduh. Nyesek bangsat. Udah lah, bodo amat. Gue mau kerja dulu sini lah. Bantuin Subuke. Ada. We'd like your help until 5 PM. Is that okay? Oh, jadi langsung ngelengkah ke jam 5 ya. Ya gak apa-apa lah. Biar lupa waktu ya. Biar gak inget si Karen. Help. Kita help. Alright. Happy picking. I expect a good day's work out of the pair of you. Okay, tenang aja. Gua habis patah hati nih. Gua bakal ngamuk kerjanya nih. I'll do my best. Sip. Cliff. Let's do it. Loh, udah kelar gitu doang. Well done. Here's your pay. You were a great help today. Thank you for all your hard work. I'm sure you quite thirsty now. Feel free to grab a drink. Okay, dikasih wine kita ya. Biar mabok ya. Biar lupa kita. The fruits of your labor are going to make quite vintage. Look forward to it. Dan kenapa jadi awkward gini? Oh ya. Oh yes, Cliff. If you've not got other work lined, what about sticking around to help out the vineyard? The harvest may be over, but we've got plenty of things to do, like processing the grapes and the vines. Apa?
Jadi si Cliff diajak kerja ya sama si Duke. Are you sure? Do you really think I can help? We talked it over together. Our doctor has leave, so it's jadi baper si mananya ngomongin anaknya kabur. So it's just the two of us at the fun yard now. An extra pair of hands will be a lifesaver. You're a hard worker, Cliff, and you're a good with hands. Yes, we'd be more than happy if you'd stay on. I thank you. I'll do my best to be of service today. Tuh kali ya. This is all because of you. I invited me to help, Pete. Thank you. Ini karena gara-gara kamu ngajakin gue untuk ngebantuin, Pete. Terima kasih, katanya kan. Dia jadi berbunga-bunga sama kita. Gue gak butuh bunga-bunga dari lu, kampret. Dan sudahkah? Udah kali ya. Gue mau ke plaza dulu nih. Si Fannya masih dagang gak? Gak bisa beli pet kita. Anjir. Pantes sih dia. Ih, sampai jam 5 kan. Emang dapat duit berapa sih? Tadi gue gak ngeliatin loh. Duit gue berapa tadi ya? Masih adakah si Fannya di sini? Tralalalalalala. Trilililili. Masih ada bisa dagang nggak? Welcome. Waduh, jadi ingat merchant-nya ini, Resident Evil. Ini deh. Nah, ini dia anjing-anjingnya nih. Pada Mineral Dog. Anjing yang sangat standar sekali ya. Ada Shiba, Black Shiba, ada Papillon. Papillon ini lucu gitu, kayak kecewe-cewean gitu. Nggak suka tapi gue kan. Ini adalah makanan pet ya. Dan kayaknya gue bakal beli yang Black Shiba ini. Nah, tadi kan si ayam udah gue kasih nama subscribe ya. Jadi kali ini anjingnya kita kasih nama like. Jadi biar like dan subscribe gitu kan. Confirm. Tinggal cari nanti mungkin anaknya si Dudu gue kasih nama komen ya. Oke, okay, gue mau beli ini. Beli 35. Bye. Oke. Terus gue mau kemana lagi nih? Sudahlah kayaknya ya. Gue pengen lihat dulu anjingnya. Dan ini dia si Like. Hi Like. Hi there Like. You're looking happy and healthy. Ngikutin dong dia. Anjir lucu banget. Bisa diajak masuk ke rumah nggak? Ih. Ayo sini. Belum ada pet ya. Nanti belum ada pet lagi. Belum ada mainan ya. Nanti kita beli mainan ya besok ya. Wih. Seneng dia dikasih kue. Si ini mana nih? Woi, si kuda. Kuda gua mana? Gila kudanya keluar dari pagar cuy. Oke, cabai sudah dipanen tuh kan, ada yang bolong-bolong kan. Dan ya sepertinya sampai sini dulu aja episode kali ini, yang kurang lebih kita sudah memberikan hadiah ke Karen kampret. Nyesek kampret, gue inget lagi jadinya. Padahal cuman game ya. Sudah ngasih hadiah ulang tahun ke Karen, terus sudah ngebantuin Duke dan ngebantuin Cliff untuk mendapatkan pekerjaan ya. Dan kita mendapatkan pet baru bernama Like. Makanya teman-teman coba harus like ya biar like. Anjir ini masih panen gua kampret. Dan ada si itu juga, si subscribe juga kan baru lahir tadi. Dan ya mungkin sampai sini aja dulu ya. Gua Jiono cuma mengucapkan salam. See you again next time in the next video. Dan dadah. Anjir ini kurcaci kerjaannya nggak beres nih. Masih bolong-bolong.